kamu di sini? Biar kamu terbiasa aja disambut sama dua istri. Dan di sini terlihatnya betapa bahagianya Sakinah dan juga Dennis. Bahkan di depan Flora, Dennis menggendong Sakinah. Makasih karena lo udah menerima gue dalam kehidupan lo lagi. Sementara itu di sini terlihat Namira yang begitu bahagia berada di samping Andrew. Dan kalian bisa lihat ya bagaimana Mbak Dini memperhatikan mereka berdua. Apa kamu bisa jaga jarak sama Kania? Kemudian di sini terlihat ya Mama Lauza nampaknya nggak suka kalau Rangga dekat-dekat sama Kania. Dia pun meminta kepada Rangga untuk menjaga jarak. Lo udah masuk jebakan gua. Sementara itu di sini terlihat ya nampaknya Flora sangat bahagia. Dia merasa kalau jebakannya sudah berhasil. Makin setelah hasil tesnya keluar, lo akan stres. Dan kalian bisa melihat ya bagaimana senyum licik Flora. Dan sepertinya Sakinah bisa membaca kelicikan Flora. Kayaknya Flora kerja sama Ma buat merubah hasil tes DNA-nya. Kemudian terlihat Sakinah pun menemui Mama Lauza, tetapi ketika mereka ngobrol ternyata Flora mendengarnya. Ya, anaknya kan Dennis. Dan tentu saja Flora kaget banget ya ketika mengetahui kalau ternyata Sakinah sudah tahu tentang rencana busuknya dan semua kelicikannya. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan Flora untuk mengelak dari semua itu? Kira-kira Flora bakalan ngeles apa lagi ya kepada semua orang? Dan apakah Mama Lauza akan percaya dengan apa yang dikatakan Sakinah? Simak kelanjutan Bidadari Surgamu hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Shiva Family. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.